Halo semuanya, selamat datang di channel Saru Bro. Di video kali ini kita akan mereview seed lagi ya. Dan untuk seed kali ini kita akan menggunakan nama VTuber yaitu Ayunda Risu. Malas jawab, malas. Malas. Hey guys, hi. Malas ya. Oke, kita langsung saja bikin dunianya ya, tanpa lama-lama lagi. Oh iya, sebelum kita mulai bikin dunianya, kalian jangan lupa kalian klik dulu tombol like-nya agar aku makin semangat untuk bikin video review sheet atau gameplay Minecraft lainnya. Dan langsung saja kita buat dunianya. Let's go. Oke, kita akan buat dunianya di sini kreatif ya, agar lebih mudah untuk ngejelajahin dunianya ya. Dan kita dapat namain seed-nya yaitu Ayundazu. Ayunda Risu, 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 Ayunda Risu. Terus starting so koordinat. Dan udah semuanya, kita langsung bentar, kita oke, kita langsung bikin dunianya. Great new world, let's go. Akhirnya di sini aku upload lagi ya. Udah sekian lama aku nggak upload karena aku lagi hiatus guys. Aku lagi beristirahat sebentar ya, sekitar 1 bulan kemarin. Oke, kita sudah ada di dunianya ya, dan kita langsung kita keliling-keliling. Dan tadi kita spawn di sini ya, dan kita keliling-keliling dulu guys, siapa tahu ada yang bagus ya. Kita keliling-keliling, kita cari apakah ada yang bagus, siapa tahu ada village atau apa gitu. Oke, enggak ada di situ, kita ke situ, ke sini dulu coba. Nabrak dong. Kita keliling-keliling. Kalau di sheet Ayunda Risu ini bagus, kita apa ya? Wow. What the hell? Kalian tidak jauh dari spawn. Spawnnya di sini. Kalian ke arah utara. Ke arah utara. Ke arah utara, sebelah belok kanan dikit, dan kalian bakal nemu ini apa namanya ya,
ini apa namanya, pokoknya dataran tinggi lah yang menjulang ke atas dan gunung yang terbelah, bukit yang terbelah, perbukitan yang terbelah, dan ada pula melayang, dan ada pula melayang di situ. Terus bentar, oke, dari tadi aku keliling-keliling kok nggak ada yang bagus ya di sini. Bentar. Ini kan. Wih, bentar, aku nge-lag. Ini kan. Bentar. Bentar guys, HP ku pun lag. Oke, kita sudah setting-setting ya, jadi nggak nge-lag. Oke, ini guanya guys, lumayan. Ini ada orang-orang iron banyak banget tuh, banyak banget. Tuh banyak banget kan farming iron. Oke, kita langsung pergi ke Nether ya. Ini ku turunin jadi buruk banget tuh. Oke, kita langsung pergi ke Nether aja ya. Kita pergi ke Nether. Kita lihat, bentar, sebelum kita pergi ke Nether, kita jelajahin guanya dulu. Oke, kita jelajahin guanya. Nih ada amethyst juga, satu dua tiga. Ada biome last cave juga. Sini ada apa? Ini ada gua luwak, ada gua lumayan besar juga nih, ada cave yang lumayan besar. Tuh ada diamond nih, the diamond di koordinat segini tuh. Ada gold. Terus apalagi nih, apa lava nih buat pergi ke Nether. Enak, persediaan lava banyak tuh. Di sini ada main save nih, the main save di koordinat segini. Terus ada chest, nggak tahu isinya apa. Kalian cek sendiri aja. Dan ada spawner, ada dua double chest. Terus ada spawner spider lagi. Ini spawner spider yang beracun. Dan kita langsung pergi ke Nether aja kali ya. Kita Nether dah, tegasnya nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita sudah buat bikin portalnya. Tapi bentar, ini udah sore. Bentar, kita langsung pergi ke mod Nether. Oke. Kita nyalain portalnya. Boom. Let's go, kita masuk. Ini kok masih orange nih. Kita masuk, let's go.
Oke, kita sudah ada di neternya dan kita spawn di jalan tikus. Aku benci ini. Mana jalan keluarnya? Woi, mana woi? Oke, kita sudah ke mode kreatif ya. Dan kita langsung keliling-keliling. Kita buat bentar, mana tes? Wih, cepet wih, jangan nge-lag wih. Dan kayaknya wih, jangan nge-lag wih. Oke, kayaknya nggak jauh dari spawn kalian kalian bisa nemuin bastion remnant di koordinat segini. Oke, kita cek tengahnya ada apa, apakah bagus chestnya. Ada netherite 1, armor diamond enchant, projecti protection, terus ada sword 2, terus ada boat, ada apa nih, iron berapa tuh, 6, ada 6 iron, terus ada smithing temple, ada ya itulah pokoknya, terus ada gold, siapa siapa tahu yang mau ini mau trading sama piglinnya. Terus ya kita jelajahin lagi. Ini apa ini? Ini apa ini? Udahkah? Udah ya. Udah, kita pergi ke overworld lagi. Woi. Nggak usah panjang-panjang videonya. Penyimpanannya ntar penuh. Nggak muat. Kita nyalain portalnya, boom, kita masuk, let's go. Oke, mungkin cukup segini aja video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya, dan nantikan video terbaru dari aku. Kalian dan kalian komen, kita kalian komen rekomendasi review sheet siapa lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah, bye bye guys.